Digital Talent, hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat konten kreator dimanapun kalian berada. Perkembangan teknologi digital saat ini, khususnya media sosial di Indonesia, begitu disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat. Orang-orang, baik tua maupun muda, berbondong-bondong memenuhi ruang media sosial. Ada yang hanya sekedar melihat-lihat, mencari informasi, atau bahkan ada yang langsung terjun ke dalam media sosial dengan menjadi konten kreator. Begitu banyak konten kreator yang muncul dengan keberagaman bidang, yang banyak diantaranya sangat bermanfaat bagi masyarakat, yang akhirnya berpengaruh pula pada perkembangan dan kemajuan sumber daya manusia di Indonesia. Dan apakah konten-konten lokal ini juga bisa memberi pengaruh pada perubahan dunia? Ayo kita simak. Gak sedikit orang nanya sama gue, kenapa sih konten lo dance? Well, let me show you. Dance bisa bikin gue lebih pede, lebih kreatif, menginspirasi, dan bikin sehat. Karena dengan menjadi influencer, kita akan mampu memadamkan kebencian antar bangsa dan menciptakan perdamaian dunia. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dengan menghasilkan konten-konten yang positif, serta menghasilkan karya-karya yang baik, maka itu akan mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Salam konten kreator. Berkreasi untuk menginspirasi, berbagi untuk berkontribusi. Kami pembelajar tangguh, menebarkan konten positif dari Indonesia untuk dunia. Kami tak pernah jenuh, kami terus bergemuruh. Belajar tidak harus kelas. Belajar tidak selalu dengan buku. Belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Belajar bisa dengan media apa saja. Melalui digital dan video konten kreator, mari kita wujudkan Merdeka Belajar untuk Pendidikan Indonesia. Salam. Sebagai seorang single parent, saya ingin berbagi semangat dengan para single mom yang telah bangkit dari keterpurukan dan trauma untuk menguatkan single mom lain dengan berbagai kisah inspiratif. Single mom bisa, single mom power! Mendidik dan membimbing anak-anak yang kurang beruntung dengan disiplin dan kasih sayang merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, karena mereka adalah generasi penerus bangsa ini. Menyatukan yang berbeda, bukan membedakan yang bersatu, adalah bentuk upaya mencapai perdamaian dunia. Ketika beragam produk kecantikan luar negeri semakin marak, industri kecantikan di Indonesia pun semakin berkembang, melahirkan aneka produk kecantikan yang siap mendunia. Saya, Shady Amanda, siap membagikan untuk kamu semua. Keluarga merupakan awal pendidikan untuk melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang unggul, yang akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berkarakter. Saya, Ariati Wuryandari, siap untuk berbagi informasi melalui konten-konten positif tentang cerita keluarga Indonesia. Era transformasi digital saat ini membutuhkan SDM Indonesia yang dapat bergerak cepat, berdaya saing, dan berdampak bagi bangsa dan dunia. Di momentum yang berharga ini, saya, Tutu Nurhaningsih, sebagai konsultan dan praktisi SDM Indonesia, siap menjadi bagian dari sejarah dalam mengedukasi bangsa dan menginspirasi dunia. Melalui konten pendidikan,
mari kita ciptakan gaya belajar yang efektif dan efisien, yang tak mengenal batas ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun bisa belajar, untuk mewujudkan merdeka belajar. Saya Rendra Bimadinata, konten kreator Belajar Mengejar Channel dan Ruang BK TV. Tunjukkan dirimu, tunjukkan karyamu. Konten positif, kreatif, dan edukatif dari Indonesia untuk dunia. Tumbuhkan tekad kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Merdeka! Kemajuan tidaklah mungkin tanpa perubahan, dan orang yang tidak merubah pikirannya tidak akan pernah merubah apapun. Keluarga fondasi bagi keutuhan bangsa Indonesia. Fotografi mengajarkan pada kita cara yang unik untuk melihat dunia dan menyadarkan kita akan keindahan lingkungan sekitar kita. Mari kita tunjukkan keindahan Indonesia melalui karya-karya hebat kita di hadapan dunia. Nah, benar kan? Bahwa kita sebagai konten kreator pun tidak hanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia, tapi juga mampu memberi perubahan pada dunia. Saya mewakili Dek 4 kelas K Ring Light mempersembahkan video ini untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.